Ya, begini warga Desa Padangin, Kecamatan Muara Harus kembali mendapat kabar ada seekor ular sawa ataupun ular pitun yang ingin memangsa ternak mereka. Ini warga kembali akan menangkapnya. Ini warga bersiap-siap mau menangkap sawa yang terjaring di jalan mereka. Tadinya mau memakan ternak bebek yang lagi berenang, nah, tapi terjaring. Ini. Terjaring. Nah. Nah, ini barusan mau menerkam karena bebek terkena jaring. Nah, proses penangkapan. Proses penangkapan ular piton oleh warga Padangin. Kita melihat video orang senak makan bebek. Nah, ini mau makan bebek. Bukan para usul malah. Oke, lalu kerjaan. Kau panggil Pak, Pak Kepala. Cari dia lagi bambunya Mama sang jeret lah. Ya tadi hidup pasti. Apa ya? Apa ya jaket? Ini dua gong dapat gedukan, tambah satu pulang. Nah. Tuh, kepalanya nah. Tiga ikong gedukan sawah. Pulang dapat nah. Simpang nah. Nah, ini dapat di mana tadi, Mas? Iya, mau memangsa itik. Masa itik lah. Ini yang kali berapa dah dapat anu? Kali ketiga dah. Tiga kali lah. Nah, sebelumnya dapat jual lah. Ini kira-kira berapa meter nih? Hampir 3 meter setengahan. 3 meter setengah. Oh, 3 meter setengah lah. Iya. Ini rencananya diapakan nih sawah nih? Ya, dikurung dulu lah. Dikurung lah. Kalau ada yang anu minat, ya ambil. Saya ambil lah. Ulah tuh bener jangan, Kak. Majengah, pangaku tuh dia nungguin. Dah, lala. Mama.